Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dimanapun berada, pada siang hari ini saya berada di Pantai Kampung Pano, teman-teman ya. Kampung Pano, ini pantainya teman-teman ya. Kita sudah melihat sendiri di hadapan saya ada denyutan atau bunyi ombak ya. Ombak Pantai Kampung Pano, teman-teman. Woi, luar biasa beningnya ya. Nah, ini suara khas denyutan ombak Pantai Kampung Pano, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini dia sudah airnya ya. Nah, begitu luar biasa. Nah, ini dia. Kemudian di depan sana ada orang kelihatannya tuh, ada macam perahu atau apa tuh ya, kayak rumah. Nah, untuk mancing mungkin gitu ya. Nah. Dan di sini depan ada perahu-perahu kecil sampan ya. Nah, itu macam sawung ya, teman-teman. Luar biasa itu. Menarik sekali, teman-teman. Ini kawasan Pantai Kampung Pano, teman-teman ya. Sebelah sana ada apa yang besar, teman-teman ya. Ini dia. Ini dia. Kawasan Pantai Kampung Pano. Dan di situ teman-teman, di sini ada pembatas ya, teman-teman. Supaya air laut tidak ke darat gitu ya. Takutnya banjir ke perkampungan, ini dikasih benteng ya, bukan batas, benteng, teman-teman. Ya. Kita lihat sendiri beton-beton, balok-balok dari beton ini ya, span beton ya. Nah, ini sebagai apa namanya ini, benteng ya, supaya tidak masuk air ke darat ya. Tidak meluap. Sudah kelihatan benteng-benteng ini, teman-teman. Udah miring-miring, teman-teman ya. Saking dahsyatnya ini gelombang air laut yang sepertinya mau erosi, teman-teman ya. Jadi macam inilah. Jadi sudah miring, teman-teman. Sudah miring sekali ya ini. Nah, bentengnya sudah pada miring karena faktor abrasi, teman-teman ya, faktor abrasi biasanya. Nah, faktor abrasi. Nah, itu teman-teman, di sana ada orang mandi, teman-teman ya. Itu ada ban tuh. Nah, mau jalan sana ini tanah ya, pasir ya, pakai sandal saya. Ini nyari warung sebelah sini tak ada, teman-teman ya. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sana pantai ada bangunan, ada kapal-kapal 2-3 biji, berapa biji, besar-besar ya. Nah, ini kita cukup lah untuk istirahat di sini hari Minggu ya. Sebetulnya nyari tukang jualan belum ketemu ya. Nah, jadi untuk sementara kita akan apa namanya, teman-teman, akan meninggalkan pantai ini, teman-teman ya, karena haus ini ya. Kita akan cari warung kedai ya. Nah, ini haus siang-siang ini haus, teman-teman ya. Jadi akan ke darat, segera ke darat saja, nyari kedai untuk minum es atau minum kopi atau minum apalah kira-kira sekarang ya. Nah, itu teman-teman, tuh ada orang di situ, macam rumah, teman-teman. Ya, kita akan kembali ke darat. Motor lupa naruh di mana lah. Aduh, teman-teman, gimana nih? Oh iya, teman-teman,
pohon kelapanya tinggi-tinggi teman, banyak kali teman-teman. Ini ukuran jarak 2 meter teman-teman. Nah, dari satu ke tempat lainnya itu 2 meter teman-teman. Tidak kurang lebih 2 meter, ada yang 2 meter, 3 meter, yang 1 meter, yang 4 meter, pokoknya ini luar biasa teman-teman. Ya. Luar biasa, aduh. Nah, ini pasirnya teman-teman. Pasirlah itu motor saya teman-teman. Ya. Motor Beat BP2480JJ ya. 11 1123 ya, teman-teman. Nah, ini. Luar biasa teman-teman. Nah, teman-teman. Kita baiklah teman-teman ya, kita akan segera naik motor ya, dan kita akan close dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.